Saudara, KPU Kota Jakarta Utara menggelar pemungutan suara susulan di 4 wilayah di Jakarta Utara. Ada 19 tempat pemungutan suara dengan total daftar pemilih tetap sebanyak 4.936 warga yang akan melakukan pemungutan suara susulan. Di antaranya 12 TPS di Sunterjaya, 5 TPS di Pegangsaan 2, 1 TPS di Kalibaru, dan 1 TPS di Pademangan Barat. Sudah ada jurnalis Kompas TV Taufik Riyadi yang melaporkan pemungutan suara ulang di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Taufik, selamat siang. Ada berapa TPS yang saat ini menggelar pemungutan suara ulang dan apa kemudian yang menjadi penyebab pemungutan suara ini, Taufik? Ya, selamat siang Sisko dan juga saudara. Memang di Kelapa Gading, tepatnya di RW 22 Perumahan Arkadia, Kelurahan Pegangsaan 2, ini ada 5 TPS yang melakukan pemungutan suara lanjutan atau PSL. Dan total dari 5 TPS tersebut ada 1.323 pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya pada hari ini. Dan jika kita lihat saudara, pantauan sejak tadi pagi, memang antusias warga masih cukup tinggi meskipun ini merupakan pemungutan suara susulan. Meskipun seperti yang kita ketahui hasil real count dan juga hasil quick count ini sudah beredar di masyarakat. Namun antusias dari warga masih cukup tinggi untuk mengikuti pemungutan suara susulan pada hari ini. Dari 5 TPS yang melaksanakan pemungutan suara lanjutan, yaitu adalah TPS 149, 150, 151, 152, dan 153. Dan penyebabnya mengapa 5 TPS ini melakukan pemungutan suara lanjutan pada hari ini dikarenakan pada tanggal 14 Februari yang lalu, 5 TPS ini mengalami ataupun terkena banjir sehingga logistik ataupun surat suaranya rusak dan tidak dapat digunakan kembali. Sebelumnya saudara, KPU DKI Jakarta sempat menjadwalkan pemungutan suara lanjutan pada tanggal 18 Februari lalu, namun dikarenakan ketidaksiapan logistik maka pemilihan dilakukan pada hari ini 24 Februari yang mana adalah hari terakhir untuk melakukan pemungutan suara berdasarkan peraturan dari KPU RI. Dan juga untuk suasananya pada hari ini memang pada per jam pukul 11 waktu Indonesia Barat memang masyarakat cenderung menurun, namun pada pukul 7 sampai dengan pukul 9 merupakan puncak masyarakat untuk mendatangi TPS yang ada di Pegangsaan 2, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Dan juga untuk di Jakarta Utara sendiri totalnya ada 19 TPS yang akan melaksanakan pemungutan suara lanjutan atau PSL ini. Di antaranya adalah 12 TPS di Sunter, Tanjung Priuk. Lalu juga ada 5 TPS di sini, yaitu Pegangsaan 2, Kelapa Gading. 1 TPS di Pademangan Barat, di Kecamatan Pademangan. Dan terakhir ada di 1 TPS di Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara, Sisko. Baik, ini kan pemungutan suara lanjutan ini juga mendekati ataupun juga sudah di tahap akhir. Nah, kalau untuk rekapitulasinya sendiri, Taufik, hasil pemungutan suara ini di 5 TPS ini apakah akan dilakukan hari ini atau mungkin di keesokan harinya? Ya, untuk rekapitulasi sendiri, Sisko, kita memang masih belum mendapatkan keterangan resmi dari KPU, namun jika kita melihat dari kalender ataupun schedule dari KPU sendiri, memang rekapitulasi itu memang sudah dilakukan secara berjenjang. Jika kita lihat dari sejak tanggal 14 Februari lalu, beberapa suara ini sudah masuk di PPK atau panitia pemungutan kecamatan maksud kami, dan juga memang untuk yang melakukan susulan ini akan langsung dimasukkan suaranya atau dihitung kembali atau direkapitulasi ke panitia pemungutan kecamatan, Sisko. Terima kasih Taufik Riyadi yang melaporkan langsung pemungutan suara lanjutan di Kelapa Gading, Jakarta Utara.